itu didapat dicapai di antaranya dengan cara olahraga tiap pagi dan tidak kekenyangan saat makan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya hidup sehat saat membuka festival Ayo Sehat di halaman Gedung Sate Kota Bandung beberapa waktu lalu. Budi Gunadi pun mencontohkan gaya hidup Dewi Rohana, seorang nenek berusia 96 tahun asal Jawa Barat yang selalu menerapkan pola hidup sehat dengan rajin jalan kaki setiap pagi dan selalu makan buah-buahan. Selain itu, tidur yang cukup yaitu setidaknya di atas 6 jam juga menjadi salah satu gaya hidup sehat yang dianjurkan. Kita harus pastikan jaga agar tetap sehat, makannya jangan kekenyangan, olahraganya yang cukup setiap hari, tidak pernah berhenti, kemudian kita juga cukup. Insya Allah minimal bisa 22 tahun akan pas ukur sebentar ibu tadi. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Barat BI Mahmudin mengimbau masyarakat agar melakukan cek kesehatan secara rutin agar terhindar dari penyakit berat. Sehat Festival 2024 mengingatkan kita semua tentang penting kesehatan. Sehat itu dengan olahraga dan juga mengecek kesehatan seperti yang ada di festival ini. Dari mulai ibu hamil, anak-anak, hingga lansia. Jadi selain kita olahraga juga jangan lupa BI pun mengingatkan jika menjaga kesehatan itu lebih penting dibandingkan bagusnya suatu rumah sakit. Budi Hartati, Bandung TV.